kita baca kitab nasihat di ibad di halaman 11 di paling bawah ya. Wal maqalatu sabi'atu asyara, perkataan yang ke-17 kila. Wal maqalatu sabi'atu asyara, perkataan yang ke-17 kila dikatakan. As'adan nas, seberuntung-untungnya manusia. Siapa dia? Man lahu qalbun alimun, yang mana dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan hati yang alim. Artinya alim itu apa? Bi annallaha, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma'ahu, bersama dia. Bi ayyi maudi'in kana, pada dimanapun tempat dia berada. Yang pertama. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mana dia itu adalah hatinya alim, punya hati yang alim. Alim ini kata dalam kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa hati alim itu, qalbun alim itu adalah yang dia merasa. Ya, dia merasa bahwa dia itu bersama Allah. Ya. Innallaha ma'akum aina ma kuntum. Sesungguh apa Allah itu Allahu ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Dimanapun, artinya ini adalah perasaan. Ya, ini adalah, ayo bagaimana ya kita olah rasa. Ada namanya rasa. Ya, ada rasa yang kalau bahasa itu roso ya. Bahasa Jawa itu roso ya. Nah, roso, rasa ini itu kalau diolah itu akan menjadi sesuatu yang mana akan menjadi sesuatu yang lebih lezat daripada makanan. Lebih lezat daripada yang lainnya. Kenapa? Karena diolah. Diolah. Kita lihat saja bagaimana orang itu, dia itu beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, itu dia asyik. Asyik itu apa? Asyik itu artinya dia tidak tahu apapun. Karena pada satu saat Habib Ahmad Al-Attas, ya, Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah ditanya sama murid beliau, ya Habib, apa bagaimana engkau ini sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Artinya kesehariannya ini tidak ada yang lain. Pagi, siang, malam sampai ke 5-24 jam itu semuanya dia bersama Allah. Artinya kesibukan dia itu sama Allah. Nah, murid-murid beliau bertanya, "Wahai Habib, kok Anda ini tidak mau meluangkan waktu kepada sesuatu yang selain Allah? Apakah Habib tidak bosan?" Maka pada waktu itu, pas waktu itu, ada di kampung itu, di kampungnya Habib itu ada pesta diadakan itu, orang asik, orang lagi joget-jogetan. Ya, hiburannya biasalah.
bukan dangdutan di sini, tidak ada dangdutannya. Kalau di Arab sana dangdutan tidak ada. Ya nggak tahu nanti kalau apa namanya, kalau ada orang Indonesia ke Arab sana mungkin buat dangdutan mungkin ya. Di sana tidak ada dangdutan, di sana tidak ada. Cuma di sana mereka itu pakai musik, artinya pakai ada suara-suara yang mana di situ mereka joget sampai tengah malam sampai ke subuh. Nah, kata Habib, coba kamu lihat di sana. Itu semua orang itu, mereka itu merasa tidak ada sedikit pun lelah. Ya, kanan kiri, ya joget, pokoknya enggak ada merasa lelah. Kenapa? Karena mereka itu sudah lezat, merasa lezat di dalam musiknya itu. Nah, saya satu jam satu detik tidak bersama Allah itu sudah ada yang kurang. Nah, sudah ada yang kurang. Nah, inilah artinya qalbun alim ini, artinya orang yang merasa bersama Allah. Bagaimana kata di dalam para ulama mengatakan bagaimana dia bisa lepas daripada Allah sedangkan dia itu di artinya nahnu aqrabukum ilaihi nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, kata Allah. Saya itu, kata Allah, lebih dekat daripada apa bahasanya Pak Haji? Awak nadi. Bagaimana kita bisa melupakan Allah? Bagaimana kita bisa menghilangkan Allah? Bagaimana kita tidak bersama Allah sedangkan Allah bersama kita? Sehingga para ulama kita itu, mereka itu asyik. Sampai mereka itu melihat, kalau melihat jamalullah, keelokannya Allah, jamalnya Allah, mereka ketawa, tersenyum, bahagia. Ya, kita aja ngelihat, Masya Allah, pas tadi Pak Haji Husum tadi masuk, ada Kiai Anwar Zahid tadi nih, ya, kiranya, ya kan saking panaknya ke Anwar Zahid, tau-taunya beliau pakai baju seperti Kiai Anwar Zahid, ya kan, pakai songkok, mungkin baju Kiai yang dipakai beliau, mungkin, gak tahu Allah, ya, kan, kita saking segitunya mandang, bahwa pandangan ini bisa melihat bahwa sesuatu itu seakan-akan, bukan seakan-akan, memang Allah itu maujudun fikuli, makan maujudun fikuli, zaman maujudun fikuli, ya kan? Ada kan yang lain, la ilaha illallah al maujud fikuli zaman, la ilaha illallah al maujud fikuli makan, la ilaha illallah, ya kan? Itu zikir jalalah, zikir Habib Abu Bakar As-Siddiq, wali kutub yang ada di Jawa. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan kita dapat berkah beliau. Itu al-maujud fi kulli zaman, al-maujud fi kulli makan. Ada di waktu, di setiap waktu, di setiap tempat. Bagaimana kita lepas daripada Allah? Sedangkan Allah itu lebih dekat daripada. Bahkan bukan dekat lagi. Ya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kedekatan itu, kedekatan itu kalau kita masih ada namanya dekat, tapi kalau Allah ya, nah inilah yang namanya ma'ahu, bersama ma'iyah kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu asyik, ya asyik lejat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah itulah, apalagi pi ai maudiin kana, dimanapun juga, ya, dimanapun juga. Nah, bagaimana sih kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan bagaimana dulu kita melihat keindahannya dulu. Pasti yang kita lihat itu ada yang menciptakan. Nah, kalau sudah ada yang menciptakan, siapa? Yaitu adalah zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalan kita adalah pertama dengan melihat akan kauniyah ciptaannya Allah. Ya. Sampai kata di dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun? Apakah di dalam diri kalian, kata Allah, kalian tidak melihat akan
akan aku. Dan coba, bagaimana kita bisa tidak bersama Allah? Ya, kalau kita bersama istri masih bisa terpisah, walaupun kita tidur seranjang. Tapi kalau misalnya kita apa namanya berada di kamar satu atau di ruang makan, istri kita lagi di kamar mana, kan terpisah. Tapi kalau Allah, kalau Allah nggak ada kita pisahan, nggak ada pisahan, ya, tinggal kita saja. Ya, kalau kita, kalau kita itu mengatakan kita terdinding, itu kitanya bukan Allah. Allah nggak ada dinding. Kita dengan hijab-hijab inilah yang membuat kita itu tidak bisa melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu pandang diri kita, lihat diri kita, bagaimana keadaan kita, maka yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah dikatakan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Kalau dia kenal sama dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya kalau dirinya saja dia tidak mengenalnya? Artinya bagaimana Allah menciptakan dia, ya. Maka setelah dia mengenal dirinya, maka timbul kehebatannya Allah, kudratnya Allah, iradatnya Allah, kemahaagungan Allah, kemahaesaan Allah, ya. Semuanya yang ada dalam diri kita, dalam hati kita cuma pangeran. Apa Pak Haji pangeran? Ya pangeran Tuhan, ya. Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Nah itulah, itulah yang ada, ya. Artinya di dalam hati, dalam hati, ya, bukan omongan, ya, dalam hati. Sampai kata ulama kita, ma'ra'aitu syai'an illa ra'aitu fihi illa ra'aitullah fihi. Tidak aku lihat setiap sesuatu, artinya aku buka mata ini, kemudian aku lihat sesuatu, tidak aku lihat sesuatu kecuali aku lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam. Artinya lihat sesuatu itu Allah, lihat sesuatu artinya tajalli Allah itu ada di sesuatu, tajalli Allah ada di sesuatu. Bagaimana? Nah oleh sebab itu kalau sudah kita punya alimun qalbun alim, enggak ada duka cita lagi, enggak ada sedihnya lagi, senang bahagia, ya, senang bahagia, ya. Anu guru, kalau mati ya matilah, ya mati. Artinya kalau kita sakit dengan sebab apapun, ya itu sudah takdir kita. Ya, oleh sebab itu takut cuma kepada Allah, bukan takut kepada penyakit, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun sebabnya itu adalah sebab yang mana Allah ingin supaya kita itu punya nama, apa punya nama asbab. Asbab itulah yang mengat, oh inilah mati atau meninggal karena ini. Itu cuma asbabnya saja yang mematikan, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Ya, nah pasrahnya kita di sini sudah. Semuanya sudah MM-an sudah. Berapa M sudah kita lewatin. Ya kan? Jadi kita serahkan sama Allah. Ya, kita serahkan sama Allah. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamu. Allah yang lebih, yang paling baik menjaga. Dialah yang Maha Kasih, dialah yang Maha Sayang. Insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang as'adun nas. Ya, as'adun nas. Orang yang beruntung, manusia paling beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah wa badanun sabirun ala ta'ati wa wal ghazi. Ya. Yang ke yang apa namanya? Yang kedua orang yang beruntung adalah orang yang memiliki badan yang sabar. Badan yang sabar. Alat taat, karena sabar ini bukan cuma bala, ya. Ah, saya sabar, ya. Sakit sabar, ya. Sabar memang, tapi kan sabar ini ada, sabar atas bala itu sabar, ya.
Yang kedua adalah sobat tidak mengerjakan maksiat. Itu sobat. Artinya saya tidak mengerjakan maksiat, sobat dia. Yang ketiga adalah sobat atas taat. Nah, ini paling susahnya ini. Dia sabar. Dia sabar. Coba. Kalau manusia itu memiliki harta, itu yang paling diincar sama malik itu. Ya enggak? Ya. Punya harta banyak, paling nanti itu yang diincar sama malik. Begitu juga manusia yang baik, yang taat, yang ahli ibadah, itu yang paling diincar oleh syaitan. Itu yang paling diincar oleh iblis. Itu yang nanti akan diwaswisu, akan diwaswasi oleh syaitan dan keluarganya dan teman-temannya, konco-konconya, wa ali wa ashabi ajma'in. Ya, semuanya itu. Nah, ahli ibadah inilah yang butuh kesabaran maksimal. Ahli ibadah ini yang butuh kesabaran maksimal. Coba kita lihat dari kita tadi sholat maghrib, sholat taubat, sholat hajat, baca yasin, sholawat nariyah, kemudian lagi sholat isya, kemudian habis sholat isya kita baca maulid lagi, sampai saat ini berapa jam sudah kita? Ya. Nah, inilah namanya sabar atas taat. Ya, sabar atas taat. Nah, kalau sudah sabar atas taat, lanah dialahum subulan. Ya, kita akan diberikan oleh Allah. Ya kan, karena jahat, jahadu. Ya, jahadu yang berjihad. Nah, jihad itulah sabar. Jihadun nafsi adalah sabar. Maka Allah akan memberikan kita akan subulan. Akan jalan-jalan berbagai macam jalan. Ya, kalau orang yang ya. Nah, inilah badanun sabir. Untung kita banyak yang kita gunakan badan ini di mana tempat yang di situ tidak ada ridhonya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah billahi. Alhamdulillah kita ada setiap malam Jumat kita ada di sini. Ya, setiap malam Jumat ada di. Jadi kata anak muda, jangan tanya saya malam Jumat. Ya, kalau apa jangan tanya saya di malam Jumat. Saya itu ada di majelis. Ya kan? Walaupun apa namanya? Hatinya itu di mana-mana tapi jasadnya ada di. Kata Habib Umar, kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang yang jauh tapi dekat? Berapa banyak orang yang dekat tapi jauh? Hatinya ada di majelis tapi badannya tidak. Nah, itu kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang yang jauh tapi dekat? Tapi berapa banyak kam min qaribin? Berapa banyak orang yang dekat tapi jauh? Dia lihat badannya di majelis tapi hatinya di mana-mana. Nah, ini. Tapi mudah-mudahan hati kita dan badan kita berada di majelis sehingga kita mendapat manfaat dan keberkahan majelis. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, ya enggak usah panjang-panjang kita. Wal qanaatun. Ya. Orang yang paling beruntung adalah qanaah. Orang yang merasa cukup atau merasa ridha. Apa dengan ridha itu? Bima fil yadi, dengan setiap sesuatu fil yadi yang ada di tangan. Ya, artinya yang sudah ada di tangan dia itu qanaah. Ya, qanaah. Min qismatillahi ta'ala, daripada pembagian Allah ta'ala. Wa sukunul qalbi, dan tenangnya hati. Inda adamil ma'lufat, ketiga tidak ada apa yang dia itu dikasih. Nah, jadi qanaah itu merasa cukuplah, ridho lah apa yang ada. Apa yang ada makan, enggak ada diam. Mau makan, ya ada goreng ikan, ada. Kalau tidak ada, ya cari yang digoreng. Ada telur, kalau ada telur digoreng. Kalau tidak ada telur, apa yang ada? Mie, ada mie. Kalau tidak ada mie juga, ya nasi. Ya kan? Nah, itu. Jadi qanaah. Nah, kalau sudah kita apa qanaah ridho, itu tidak ada pusangnya lagi, tidak ada sedihnya lagi. Karena setiap apa yang kita kehendaki, ya kata Gus Baha itu,
yang membuat kita itu sedih itu adalah terlalu banyak apa namanya, terlalu banyak harapan. Ya, terlalu banyak harapan. Artinya kita itu mengharap, mengharap, tak taunya tidak sesuai dengan harapan kita, sedih kita. Ya, sedih kita. Tapi tentu saja kita punya harapan, tapi harapan itu yang tidak membuat kita sedih, tapi membuat kita semangat. Mencoba. Buka cabang sini, buka cabang sini, buka cabang sini. Itu adalah harapan. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya kita berjualan, dengan adanya kita buka cabang, ini banyak yang kita biayai. Kita bangun masjid, kita bangun majelis, kita bangun, dan semuanya dengan sebab tangan kita. Ya, Allah menggerakkan kita untuk bisa berdagang, untuk berjualan. Dan ini hasilnya, itulah dengan sebab tangan kita, kita membagi. Dan coba beruntungnya orang gitu ya. Jadi kata di dalam satu kata, di dalam perkataan Nabi, la hasada illa bisnatain, tidak ada iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan harta, kemudian dia berimpak, kemudian dia berikan kepada orang lain. Artinya iri. Iri itu apa? Iri itu ada namanya giptoh. Giptoh itu artinya apa? Giptoh itu ingin ngikutin. Kok dia kaya? Masya Allah dia kaya. Kita ikutin, kita lebih kaya daripada itu. Ya, kita lebih kaya daripada itu. Dalam artian feel impact di dalam kita memberikan. Ya, bukan kita iri itu. Doakan ya Allah, hancurkan dia, hilangkan hartanya. Jangan. Itu iri yang jelek. Tapi iri itu kan ada dua. Giptoh. Giptoh itu adalah sesuatu yang baik. Itulah yang namanya harapan. Itulah yang namanya bedanya giptoh dengan iri hasad itu beda tipis. Yang satu giptoh itu dia mengikuti, artinya dia itu mempunyai kecemburuan. Ya, dia punya kecemburuan, tapi dia itu memohon kepada Allah supaya nikmat yang ada di temannya, di sahabatnya ini tetap ada, dan dia memohon kepada Allah supaya dia lebih bisa mendapat harta yang seperti yang temannya ini. Itu giptoh. Yang jelek ini, hasad ini, itu dia itu punya kecemburuan. Artinya dia itu kok dia yang kaya bukan saya. Nah, tapi hatinya mengharap supaya hilangnya nikmat yang ada di dalam diri sahabatnya itu. Ini namanya hasad. Nah, hasad ini tidak boleh di dalam agama kita. Hasad ini hukumnya tidak boleh, haram. Tapi kalau kita itu hukumnya baik, dan itu kita anjurkan, memang dianjurkan oleh agama kita. Kok bisa dia ganteng kayak maksimal ganteng kayak Idan? Kita ikutin, ya kan? Oh, kok dia maksimal suaranya bagus, kayak suaranya Masya Allah tadi, ya, suara tinggi-tinggi semua itu, suara yang panjang-panjang itu semuanya ya. Nah, itu dilatih, jangan sampai nggak dilatih nanti hilang itu. Nah, itu lagi toh, jadi iri itu yang baik, gitu itu yang baik. Gitu. Nah, oleh sebab itu, apa yang ada di dalam diri, apa yang ada dalam diri kita, nikmati, syukuri, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah juga yang kita inginkan. Kalau nilai itu banyak tapi nggak ada berkah, tapi banyak berbekah, wah Masya Allah, ya enggak? Itu yang kita harapkan. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak yang berbekah. Jangan minta ya Allah diberikan saya rezeki yang berbekah. Kalau bisa banyak lebih berbekah. Kenapa? Bisa ngasih orang, bisa berdakwah, bisa berdia itu bangun masjid, dia bisa bangun ini dan seterusnya. Ya. Kenapa? Dia berbekah rezekinya, dia berbekah hartanya. Ya. Coba lihat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, semua itu adalah saudagar, orang-orang kaya. Ya, bukan orang-orang yang miskin, tapi orang-orang kaya semuanya. Cuma mereka itu diberi rezeki yang berbekah. Hartanya, rezekinya semua diberi, dibangunkan atau dimanfaatkan untuk dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini dibahagiakan hatinya, disenangkan hatinya, dikabulkan hajatnya, dan juga mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan semua yang ada di sini mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, ditambah rezekinya, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang Id Milad, anak-anak kita yang sedang berulang tahun, diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dijadikan anak yang soleh. Untuk anak kami Yahya, anak Tante Ida, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan selalu membahagiakan hati kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan Allah jaga pelihara daripada perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir punya anak yang berada di kita atau berada di tempat yang lain, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi daripada segala perbuatan maksiat, dan Allah berikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, dalam menuntut ilmu, dan juga mudah-mudahan Allah bahagiakan hati mereka. Ala hadihin niyah wa ala niyatin salihah ala mana wa bihi salafu salihun. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah untuk yang menyumbangkan hartanya untuk majelis ini atau majelis lain.